Header back across. Lucioni made the touch, and that's going to be a foul. Was that their final on goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. So 70 minutes on the clock. Brought out of his area. Show the quality after a long time without touching the ball. Finally get a bit of possession. Pemain timnas Indonesia, Jaitsus, mencatatkan clean sheet ke-10-nya bersama Venezia musim ini saat membawa klubnya itu menang tipis 1-0 atas Palermo pada laga leg pertama semifinal playoff promosi ke Serie A Italia di Stadion Renzo Barbera, Selasa waktu Indonesia Barat. It's been a long time coming for it's from the south of Italy. 2017 played here again just three. Satu-satunya gol Valencia dicetak oleh Nicolas Pierini pada menit ke-62 ketika tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penaltinya gagal dihalau oleh kiper Palermo, Sebastiano Desplazes. Palermo sebagai tim tuan rumah melepaskan 14 tembakan pada laga kali ini, lebih banyak dari Valencia yang melepaskan 7 tembakan. Namun, penyelesaian akhir yang buruk membuat anak-anak asuh pelatih Michel Migliani itu tak mampu mencetak satu gol pun. Berkat kemenangan ini, Venezia mempunyai modal berharga menjelang leg kedua yang akan dimainkan di kandang sendiri di Stadion Pierluigi Pensu pada Sabtu 25 Mei pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Bek timnas Indonesia Jaitsus dikenal pemain yang kalem. Namun ketika marah, ia ternyata menyeramkan usai terlihat di laga Palermo versus Venezia. Ada sebuah momen ketika J menampilkan kecerdasannya dalam mode bertahan. Saat berduel, Jaitsus terlihat membanting lawannya. Uniknya, J tidak dinyatakan melakukan pelanggaran. The header back across. Lucioni made the touch, and that's going to be a foul. Yang berusia 23 tahun ini ngamuk ke pemain Palermo. Beruntung staf pelatih Venezia dengan cepat mengorengnya. Itzes ditenangkan dengan staf pelatih. Bahkan juru taktik utama Venezia mendekatinya dan memegang kepalanya agar pemain timnas Indonesia ini tak tersulut emosi. Big time there. He goes over to his coach. Cheeky nutmeg by Diakite. That's going to be a yellow. And then it's all just kicked off. And again, we've seen these emotions. Venezia hanya membutuhkan hasil imbang atau setidaknya kalah satu gol untuk melaju ke final playoff promosi ke Serie A melawan pemenang laga semifinal lainnya, Catanzaro melawan Cremonese. Kekalahan dengan selisih satu gol yang membuat agregat sama kuat nantinya cukup membuat Venezia lolos ke final karena klub asuhan Paolo Fanoli itu finish lebih tinggi dari Palermo di musim reguler Serie B Italia. Pemenang laga final nanti akan mendapatkan satu tiket tersisa promosi ke Serie A untuk menemani Parma dan Como yang lebih dahulu memastikan lolos ke kasta tertinggi. Di sisi lain, pada laga ini Itzes yang kembali tampil penuh mencatatkan clean sheet dengan statistik 4 sapuan, 1 block shot, 59 sentuhan, 52 umpan dengan akurasi 90%, 3 umpan jauh sukses dari 5 percobaan, 2 ground duel sukses dari 3 kesempatan, dan satu aerial duel sukses dari 3 kesempatan. The header back across. Lucioni made the touch, and that's going to be a foul. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.